melompat, meluncur, dan memanjat. Ya, aktivitas menyehatkan ini bisa buah hati Anda lakukan di Bali Fun World. Taman bermain yang sediakan ragam wahana bermain, mulai dari kolam bola, mini slide, trampolin, rodeo, wall climbing, gladiator fight, dan masih banyak lagi. Berdiri di atas tanah seluas 5 hektar, Bali Fun World mengklaim diri sebagai taman bermain anak indoor terbesar se-Indonesia. Anak-anak juga bisa menikmati fasilitas permainan sepuasnya. Men, senang. Kenapa tuh senang? Bisa main apa aja. Iya, tadi mainnya apa aja? Hah? Tadi main apa aja, Dakar? Main Flying Fox, perosotan sama perosotan yang gede itu di sana. Yang paling disukain yang main apa? Yang perosotan yang gede. Kenapa tuh? Enak, tinggi. Orang tua bisa ikut seru-seruan di sini. Karena ada juga wahana bermain untuk orang dewasa. Tak mau kalah, saya pun mencoba panjat tebing. Ternyata memang tidak mudah untuk bisa naik di panjat tebing yang terbuat dari air blocks ini. Karena selain licin, tentunya di sini kita tidak boleh berkeringat. Ketika kita berkeringat, kita pasti akan terjatuh. Kalaupun terjatuh sih, tenang, aman. Tak sekadar tempat bermain, semua permainan di sini juga dirancang untuk menunjang tumbuh kembang anak. Di sini mampu mengajak kita untuk melatih motorik kasar, ada motorik halus, ada untuk adrenalin juga ada gitu. Dari permainan yang perosotan ini atau permainan yang di depan tadi yang main bola itu juga ada gitu. Keamanan bermain di sini pun terjamin. Pasalnya setiap wahana permainan berbahan plastik, juga dengan pendampingan instruktur berpengalaman. Keberadaannya di dalam ruangan juga menghindarkan anak dari terik matahari. Bali Fun World di sini tempatnya, fasilitas tempatnya itu strategis. Tidak ramai dari jalan-jalan itu, nyaman. Terus parkirnya juga ada karena permainannya lebih nyaman. Biar fasilitas anak-anak itu bermain, dia itu gimana bisa lebih puas bermainnya di sini. Ya, tidak panas gitu. Bali Fun World berada di Desa Sukawati Gianyar. Pengunjung dapat bermain sepuasnya dengan merogoh kocek Rp45.000 bagi wisatawan domestik dan Rp100.000 untuk wisatawan mancanegara. Kara Zenfia, Andi Setiawan melaporkan untuk Net.